Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meyakini tidak ada kecurangan dalam pemilu. Formapi lebih menyoroti adanya human error, misalnya dalam input data penghitungan suara karena beban kerja penyelenggara pemilu. Tapi seberapa masif kecurangan itu saya kok tidak terlalu percaya. Yang ada itu, dan itu mungkin jumlahnya signifikan, adalah human error. Human error itu gini. Bayangkan satu TPS itu harus, petugas TPS itu harus mengisi sampai puluhan dokumen dan itu diisi secara manual. Lalu proses perhitungan itu sampai pagi. Siapa yang punya kemampuan, stamina yang begitu kuat, lalu kemudian kalau kemungkinan mereka misalnya angkanya misalnya 15, yang terisi itu mungkin hanya 5 atau 1.